dulu ditolak Malaysia, kini jadi primadona banyak negara. Dikutip zonajakarta.com, Rafale dan F-35 bersaing ketat di pasaran internasional. Pesawat tempur Rafale Prancis telah diperkenalkan Dassault Aviation pada 25 tahun yang lalu. Sedangkan F-35 Amerika Serikat baru dikenalkan Lockheed Martin pada 10 tahun lalu. Meski F-35 terbilang masih muda, namun penjualannya di pasaran melebihi Rafale. Tak heran jika Malaysia menolak penawaran Rafale dari Dassault Aviation lantaran beberapa faktor. Media Malaysia Defence Security Asia mengatakan Dassault Aviation mencoba menjual Rafale ke Malaysia tetapi tidak berhasil selama beberapa tahun. Dalam setiap edisi pameran 5 di Langkawi, Rafale tidak pernah gagal tampil di Pulau Resor dalam upaya memikat warga Malaysia untuk membeli pesawat tempur tersebut. Namun, ketika ada tanda-tanda Malaysia tidak berminat membeli pesawat Rafale, maka Dassault Aviation sepertinya tidak akan terlihat di Malaysia. Usut punya usut, pesawat tempur yang dianggap sebagai pesawat terkutuk itu nyatanya pernah tak laku di pasaran. Pamor Rafale seakan kalah saing dengan F-35 yang telah terjual sekitar 1.000 unit pesawat. Sebanyak 1.000 unit pesawat F-35 yang telah dijual sejauh ini belum termasuk pesawat yang digunakan Angkatan Darat Amerika Serikat. Sementara itu, diperkenalkan 25 tahun lalu, Dassault telah berhasil menjual sekitar 236 pesawat Rafale mulai dari 20 ke Mesir pada 2015 dan yang terbaru 80 ke UAE beberapa hari lalu. Namun, pencapaian penjualan 236 pesawat Rafale yang sempat dianggap sebagai pesawat terkutuk ini sempat menjadi kesuksesan bagi Dassault yang awalnya khawatir dengan lesunya Rafale di pasar pesawat internasional sebelum kini semakin diterima. Saat pertama kali masuk pasar, penjualan pesawat Rafale sedang lesu akibat harga yang selangit. Disebutkan Malaysia pernah ingin memiliki Rafale, namun harus mengurungkan niat tersebut karena faktor pesawat. Meskipun pesawat Rafale kini laris manis di pasaran, namun tetap gagal mencapai tujuan. Pasalnya, Dassault ingin menjual lebih banyak pesawat tempur di pasar untuk memastikan dapat menurunkan biaya per unit pesawat dan pada gilirannya menarik lebih banyak pesawat dan negara untuk membelinya termasuk Malaysia. Dassault perlu mengikuti jejak Lockheed Martin dalam meningkatkan penjualan pesawat Rafale. Hanya dengan skala ekonomis, Dassault mampu menurunkan harga per unit pesawat Omni Role, seperti yang dilakukan Lockheed Martin. Menurut ahli persenjataan dan editor Swiss Military Review Alexander Vautraver seperti dikutip France 24, meski prestasi Rafale akhir-akhir ini sangat terpuji namun masih jauh dari apa yang telah dicapai pesawat F-35. Dia mengatakan semakin banyak F-35 yang terjual maka itu juga berarti upaya Lockheed Martin untuk menurunkan biaya F-35 juga semakin berhasil.